Ya, kembali lagi dengan aku Joy dan aku Jihan di program yang paling dinanti-nantikan oleh Tribuners, yaitu Selamat Sore Medan. Halo Kak Jihan, udah gimana? Masih grogi kah? Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Oke, Tribuners, jadi kami akan membacakan 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Nah, berita yang pertama itu udah sempat viral, Kak. Sebenarnya dia tuh udah beredar ya di media sosial karena kejadiannya itu udah beberapa hari yang lalu. Nah, seorang pengendara bernama Lutfi Simanjuntak nyaris tewas usai kabel yang menjuntai melilit lehernya. Aku yakin pasti Tribuners sudah pada ngelihat sih video atau fotonya. Jihan udah ngelihat nggak? Udah, serem banget. Iya kan, kayak hampir nyaris putus lehernya. Nah, peristiwa ini terjadi di Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, tepatnya di Simpang 4 Unimed, pada Jumat 23 Februari 2024 kemarin. Nah, usut punya usut, katanya itu kabel milik Telkom. Nah, tapi setelah ditelusuri, pihak Telkom membantah itu bukan kabel milik mereka. Nah, bagaimana kronologi lebih detail mengenai kejadian yang menimpa Bapak Lutfi Simanjuntak ini? Kita saksikan dulu video berikut ini. Jatuh korbannya. Kondisinya gimana waktu itu, Bang? Abang lihat kondisi lukanya atau gimana? Nah, setelah jatuh itu bagaimana, Bang? Bang, itu kabel apa itu, Bang? Indihome ya, Bang? Bang, seberapa membahayakan sih, Bang, itu kabel-kabel itu, Bang? Kalau kejadian, sudah berapa kali terjadi? Kejadian sering putus itu, kan? Ada korbannya itu. Datang lagi, kembali lagi. Ada lagi, semalam kok, tadi ngapain. Oke, Tribuners, itu dia ya tadi penjelasan dari seorang warga mengenai bagaimana kondisi luka yang dialami oleh Bapak Lutfi Simanjuntak. Tapi Jen merasa nggak sih memang kabel di Kota Medan ini amburadul banget, iya kan, sih, berantakan ya? Kan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita yang ada di lapangan, dengan Bang Alfiansyah. Selamat sore, Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore, Joy dan Rian. Oke, Bang, boleh diceritakan kepada Tribuners bagaimana kronologi selengkapnya mengenai insiden yang menimpa Bapak Lutfi Simanjuntak. Silakan laporannya. Ya, baik, Joy dan juga Pak Rian. Ya, untuk kronologis kasus seorang pengendara terjerat kabel yang melintang di jalan William Iskandar, dengan di kecamatan Medan Tembung, itu terjadi di hari Jumat kemarin, di mana saat itu si korban yang bersama itu ini berangkat dari rumahnya yang berada di Lembang itu hendak menjemput istrinya. Sore itu dia tidak menyadari bahwasanya ada kabel yang melintang di jalan tersebut.
Nah, sehingga dia pun langsung menabrak kabel tersebut, sehingga dia pun terjatuh. Namun waktu itu pengakuan dari si korban ini, dia tidak menyadari bahwasanya dia terjatuh akibat kabel yang melintang di jalan tersebut. Nah, setelah ditolong oleh warga, dan kemudian warga memberitahu bahwasanya dia itu terjatuh karena terlilit kabel begitu. Gitu gue manusia. Baik, kan terdapat luka lilitan ya di leher, dari leher beliau. Itu bang, apa karena kabelnya mungkin udah terbuka tembaga-tembaganya, atau bagaimana bisa sampai kayak gitu luka ya bang? Ya, menurut informasi dari korban ini, memang kabel yang ditemukan juga kabel internet ini itu ketika tertarik dia itu akan melilit begitu, sehingga dugaannya karena agak elastis ya kabel itu, sehingga terlilit di leher korban. Juga korban menderita luka nyaris hampir sekeliling leher dari si Lutfi ini dalam luka. Baik bang, udah diketahui belum itu kabel dari mana? Apakah kan pihak Telkom udah menentang ya, itu bukan kabel dari IndiHome. Udah ditelusuri belum kabel dari mana? Nah, sampai sejauh ini kita masih belum mengetahui ya kabel itu berasal dari mana. Yang jelas itu warga juga mengatakan bahwasanya kabel itu merupakan kabel internet, namun belum diketahui secara pasti itu kabel dari internet mana ya, karena memang ya Telkom juga membantah bahwasanya kabel tersebut belum mereka. Menurut pengakuan dari warga di sana yang kebetulan rumahnya itu di samping yang terdiri di sana, mengatakan bahwasannya ketika ini terjadi, internet di rumah mereka ini sempat mengalami kerusakan ataupun mati. Oke bang, bagaimana kondisi terkini korban? Ya, korban hanya menderita luka luar saja, itu hampir 90% ya lukanya, dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah. Baik, kajian ada yang ingin tambahin? Cukup ya. Terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi selanjutnya mengenai kabel dari mana itu sebenarnya berasal. Terima kasih Bang Alfiansyah. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Itu dia. Ya, jadi memang harus hati-hati ya Tribuners ya, untuk melihat kabel-kabel yang mencintai ini. Kejadiannya sih apa tuh kejadiannya? Malam katanya. Malam. Banyak bukan, sorry, banyak insiden seperti itu kejadiannya malam hari. Nah, karena kan mungkin enggak nampak. Iya, kabel nampak. Kan hitam ya, kan. Iya. Sehingga kan enggak fokus juga gitu ya. Makanya pun kalau udah malam-malam lah, udah tahu janganlah lagi balap-balap. Kita nggak tahu insiden apa. Taulah jalan-jalan di Medan ini pun banyak berlobang-lobang. Iya, betul-betul. Di simpang 4 Unimed sana taulah kan kayak mana hancurnya. Iya, jalan hancur, masih di situ. Hancur. Iya, hancur, jalannya hancur, di atas banyak kabel ya. Ini boleh lah untuk pemerintah untuk diperhatikan ya kondisi jalanan kita. Oke, Jian, kita langsung ke berita kedua aja. Berita apa tuh? Ya, berita kedua ini katanya bakalan ada penutupan jalur perlintasan sebidang kereta api di Kuala Namu. Nah, posisi jalur perlintasan sebidang kereta api ini berada di bawah flyover dekat pintu gateway PT Angkasa Pura Aviasi atau apa. Nah, yang selaku pengelola bandara. Nah, katanya udah mulai disosialisasikan ini kalau untuk penutupan jalan ini, tapi kapan dan kapannya itu kita tanya lah sama reporter kita kan, kapan, terus kenapa harus ditutup, terus bagaimana nanti dialihkan. Nah, untuk menjawab seputar pertanyaan aku tadi, yuk kita saksikan dulu video berikut ini. Thank you.
first time ya kita ngelihat jalan tadi. Itu kan. Karena ini bukan dari Medan beritanya, dari Kabupaten Deli Serdang. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Indra. Halo, sore Jihan dan Joy. Macam video call awak ya. halo, sore. Selamat sore Bang Indra. Sore, kawan-kawan. Oke, Bang. Ini mulai kapan nih Bang dilakukan penutupan jalan ini? Ya, jadi dapat saya jelaskan lebih dahulu. Jadi jalur perlintasan sebidang kereta api Kuala Namu ini posisinya itu berada di bawah flyover. Jadi jika Tribuners itu ke bandara melalui dari arah Medan, baru Tanjung Merawa dan Batangkuis arah ke bandara, ini tentu akan melewati flyover. Nah, tapi untuk sebagian Tribuners yang mungkin masyarakat yang mungkin dari arah Lumpakam, ini ada yang sebagian mengambil dari jalur tol apabila ingin ke bandara, namun ada juga yang melalui dari jalur desa Bakaran Batu, kemudian tembus Pasar Sore, baru kemudian dari Pasar 6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin. Nah, mereka akan melintasi jalur perlintasan sebidang kereta api yang posisinya berada di bawah jalur flyover. Maksud saya berada di bawah jalur flyover ini. Jadi nggak semua pengendara yang ketika ingin melintas ke bandara ini akan melewatin jalur ini. Jadi ini hanya lebih sering dipergunakan oleh pengendara khususnya dari yang datang dari arah Lumpakam. Jadi untuk saat ini pihak pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura Aviasi ini sudah mulai mensosialisasikan terkait akan ditutupnya di pada tanggal 20 Maret nanti jalur perlintasan sebidang ini. Jadi saat ini sudah pihak pengelola bandara ini sudah mulai memasang baliho-baliho di sekitar jalur yang akan ditutup, termasuk di 14 titik lain, karena memang ada 15 titik baliho yang akan dipasang sebagai bentuk sosial tanggal 20 Maret mendatang. Itu di beberapa masyarakat sudah mengetahui dan lebih memilih jalur alternatif lain. Jadi untuk jalur alternatif ini ada dua, teman-teman. Jadi dampaknya sendiri karena harus berputar ini kurang lebih ada sekitar 3 sampai 5 km harus berputar ketika ketentuan penutupan jalur perlintasan sebidang ini diberlakukan. Jadi pengendara harus siap-siap jauh untuk berputar seperti itu, teman-teman. Oke, Bang. Ini penutupannya sementara atau selamanya? Ya, jadi karena memang ini sudah sesuai regulasi menurut pihak Angkasa Pura Aviasi, jadi penutupan ini rencananya akan diberlakukan permanen. Wow. Artinya untuk ke depan seterusnya ini akan ditutup karena memang sudah sesuai disebut pihak pengelola sudah sesuai dengan Permen Hub nomor 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain, termasuk sudah sesuai dengan Permen Hub 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Jadi kurang lebih mengedepankan keselamatan. Ini pihak maksud saya keselamatan dari pengguna jalan lain, termasuk ini pengendara sepeda motor, mobil, bahkan kereta api yang melintas lalu lalang di dari bandara ini, makanya dilakukan penutupan secara permanen atau kurang lebih selamanya seperti itu, teman-teman. Nah, Bang, ada nggak Abang tanya ke warga setempat mengenai bagaimana respons mereka ketika jalan ini harus ditutup untuk selamanya? Ya, jadi memang merespon dari masyarakat sendiri sebenarnya ini mereka sendiri sebenarnya cukup kecewa. Mengapa demikian? Karena jalur alternatif yang digunakan menjadi jalur alternatif itu selain jauh, ini juga ketika malam hari jalur yang akan dilalui itu termasuk jalur yang rawan karena memang
memasuki area perkebunan kelapa sawit dari pihak lahan PTP. Karena memang pada malam hari penerangan di sekitar jalan, khususnya di area jalan karantina. Jadi ketika pengendara berputar, salah satu dari jalan alternatif yang ditawarkan itu harus melintasi dari jalan karantina. Nah, jalan karantina ini merupakan jalan yang ketika malam hari ini memang cukup seram ya untuk dilintasi. Karena memang di sudut kiri dan kanan jalan ini merupakan areal bekas lahan lahan perkebunan kelapa sawit. Jadi memang selain rawan begal, dan juga ini juga jalan di sekitar lokasi jalan karantina ini, karena saat ini juga sedang ada dilakukan pembangunan sport center untuk mendukung prasarana dan sarana dari pelaksanaan PON. Ini dampak jalannya juga tidak mulus, sehingga ketika selain efeknya selain berputar harus jauh berputar, ini juga harus siap-siap menghadapi rawatnya lokasi tindakan kriminal dan kerusakan jalan seperti itu, teman-teman. Oke. Semoga ada ini ya respons dari pemerintah ya, Bang, karena udah diambil jalurnya, dialihkan dan ternyata daerahnya cukup rawan ya, Bang. Ya, itu. Jadi selain karena memang masyarakat juga memahami bahwasanya ada niat baik juga dari pihak pengelola, karena memang jalur perlintasan kereta api, jalur perlintasan sebidang kereta api Kuala Namu ini sendiri memang ketika kereta api melintas ini masih dipalang secara manual. Jadi ada petugas yang ditugaskan di tempat itu, ketika ada kereta api maka akan menurunkan palang yang manual. Artinya namun ketika malam hari ini memang petugas juga tidak ada yang standby di situ, sehingga hal-hal demikian ini bisa berdampak kepada keselamatan dari kereta api dan juga pengendara kereta sepeda motor dan termasuk kendaraan lainnya. Benar. Baik, Bang Indra, terima kasih atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai kabar ini ya, Tribuners. Ya. Terima kasih, Bang Indra. Terima selamat kasih. Sore, selamat beraktivitas kembali. Sore. Ya, itu dia Tribuners. Ya, untuk mengetahui lebih detail mungkin mengenai informasi ini, kalian bisa ke portal kita yaitu di www.medan.tribunews.com. Gimana ya, ini kan sesuai dengan Permenhub kan, iya, katanya tadi. Tapi ya memang seharusnya pemerintah juga, pemerintah atau apa nih tadi, ngasih solusi yang, ya, ngasih solusi bijak, yang ya, bijak. Mengenai ternyata itu daerah yang rawan, mungkin bisa dibantu penerangannya, bekerja sama dengan pihak swasta, dijamin juga lah keselamatan para pengendara lain. Karena kayak mana ya, kok kayak mana kalau misalnya itu mungkin orang tua yang lewat yang penglihatannya kurang jelas. Betul. Dan bukannya mereka menjadi lebih aman, malah jadi was-was. Benar ya. Oke, Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir kita, yaitu berita ketiga. Berita dari Binjai. Ya, apa tuh, Jian? Jadi harga bahan pokok di kota Binjai itu menjelang bulan Ramadan itu mengalami kenaikan. Nah, hal ini diketahui saat Kodim 0203 Langkat bersama pemerintah Kota Binjai melakukan sidak dan mengecek harga kebutuhan pokok. Nah, bayangkan aja, Tribuners, cabai hijau sampai Rp50.000 loh per kilo, yang dulunya nggak sampai segitu. Apakah ini ada pengaruhnya dengan bulan puasa yang mau mendekati bulan puasa? Ada pasti. Ya. Untuk itu kita telah terhubung ke dengan reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Tapi sebelum kita tanya-tanya dengan reporter kita, kita saksikan dulu video berikut ini. Hey,
jerit kan? Iya pak. Banyakan penjerit, penjeritnya. Iya. 14 pak ya? Iya pak, pak. Kalau ini gula. Nah, harga ini masih gini ya? Enggak pak, kalau habis beli gitu ya pak. Oh gitu? Ya, oh, enggak gitu. Di stok? Enggak. Kami dari Forkopimda Binjai, ada dari Kodim, dari Polres, kemudian dari Pemko, melaksanakan kegiatan operasi pasar. Tadi kita mengecek harga 9 kebutuhan pokok, kemudian kita melaksanakan pengecekan ke toko-toko tentang kenaikan dan wawancara dengan masyarakat, kemudian apa yang menjadi keluhan, harga-harga yang naik mana, kemudian yang menjadi memberatkan masyarakat yang mana. Kemudian pagi ini juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Jadi kita menyalurkan beras murah, baik itu telur dan berasnya saja. Dengan adanya kegiatan ini, apa harapannya nih Pak? Yang kami harapkan ini dapat menekan angka beras yang tinggi saat ini dan meringankan masyarakat. Ya, itu dia Tribuners mengenai kenaikan harga bahan pokok. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke reporter kita yang ada di lapangan. Ada Bang Anil. Selamat sore Kak Joy dan Kak Jihan. Selamat sore Bang Anil. Bang Anil, ya. Silakan laporannya mengenai kenaikan harga bahan bahan pokok yang ada di pasar tradisional Binjai. Baik, jadi memang Kak Jihan dan Kak Joy, seminggu belakangan ini ya memang sejumlah bahan pokok yang ada di Indonesia, khususnya itu di Kota Binjai, memang mengalami kenaikan. Bahkan banyak yang mengatakan mengapa kok bisa naik seusai pemilu seperti itu. Jadi ini juga terjadi di Kota Binjai, seperti yang tadi sudah sempat disaksikan ya videonya. Memang pemerintah Kota Binjai bersama dengan TNI atau Kodim 0203 Langkat itu, dan Polres Binjai juga, jadi itu melakukan sidak ke pasar tradisional yang ada di Kota Binjai. Jadi tadi dalam sidak ini sendiri memang langsung dipimpin oleh Komandan Kodim atau Dandim 0203 Langkat, di mana ia tadi sempat mendatangi beberapa warung, toko untuk mengecek ke harga bahan pokok bagi masyarakat yang ada di Kota Binjai. Jadi tadi pasar tradisional yang dikunjungi oleh pemerintah Kota Binjai dan TNI maupun Polri ini itu di Pasar Tafib Kota Binjai, di mana memang sampai saat ini ada beberapa bahan pokok yang masih mengalami kenaikan ya, bahkan diprediksi akan terus naik hingga menjelang menyambut bulan suci Ramadan ya, seperti itu. Jadi data yang kita peroleh memang, ataupun yang di lapangan tadi saat kita beberapa kali menanya-nanyai beberapa pedagang, memang sampai saat ini itu ada ayam yang daging ayam broiler yang memang sampai saat ini masih di angka 40.000 per kilo. Mm-hmm. Ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan sebelumnya gitu, karena biasanya kalau untuk Binjai sendiri itu sekitar 30.000, jadi ini kenaikannya hampir 10.000 per kilonya gitu Kak. Jadi begitu juga dengan cabai rawit hijau yang biasanya tidak sampai 50.000, ini hari ini sudah 50.000 per kilonya seperti itu. Jadi ini cukup tinggi ya. Namun sementara itu pada beras yang memang sempat menjadi isu nasional ya, beras sendiri itu sempat mengalami kenaikan hingga sampai 18.000 per kilo. Namun untuk saat ini di Kota Binjai sendiri sudah di angka 15.000 per kilo untuk jenis yang premium, dan yang untuk medium itu sekitar 14.000 per kilo seperti itu Kak. Dan memang tadi kita sempat menyinggung Kabid Perdagangan ya, Perdagangan Kota Binjai.
Untuk stok sendiri hingga bulan suci Ramadan nanti, menyambut bulan suci Ramadan itu masih aman ya untuk di Kota Binjai. Seperti itu Kak Joy dan Kak Jihan. Baik Bang, lantas apa solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menekan harga dari tingginya bahan pokok ini Bang? Ya memang salah satu masalahnya itu memang dari yang mendistribusikan gitu, atau pengusaha gitu. Jadi memang sampai saat ini memang terjadi permintaan yang cukup tinggi, sehingga pun membuat sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan seperti itu Kak. Namun demikian memang pemerintah Kota Binjai 2 hari atau 3 hari yang lalu sempat melakukan itu pasar murah ya di setiap kecamatannya. Mengingat di Kota Binjai sendiri itu ada 5 kecamatan, ada Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Barat, Binjai Timur, seperti itu Kak. Jadi sudah dilakukan pasar murah yang mana menekan harga ya, tidak ibaratnya dijual itu di bawah harga yang saat ini ada di pasar-pasar seperti itu Kak. Oke, Bang Anil, ini kan bahan pokok udah pada naik harganya. Nah, ini berpengaruh nggak sih sama kayak pengusaha-pengusaha rumah makan, entah harganya juga ikut naik atau enggak, yang setahu Abang lah di sekitar Kota Binjai? Sejauh ini untuk pengusaha ya, khususnya itu rumah makan, memang belum ada kenaikan ya, Kak. Oke. Seperti itu, tidak terlalu tersignifikan. Sampai saat ini masih stabil dan aman gitu, Kak. Mengingat memang itu tadi yang tadi sudah saya sampaikan, memang sudah ada beberapa kali upaya-upaya dari pemerintah kota untuk menekan ya harga supaya tidak melebihi head yang mereka melakukan itu pasar murah seperti itu, Kak Joy dan Kak Jihan. Kira-kira sampai kapan nih Bang ketidakstabilan harga ini terjadi? Ya mungkin diprediksi sampai H-1 lebaran ya. H-1 puasa maksud saya, maaf. H-1 puasa lebaran, ya. H-1 puasa. Seperti itu Kak. Terima kasih Bang Anil atas laporannya. Ada tambahan lagi Kak Jihan? Cukup. Baik Bang Anil, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Kak Joy dan Kak Jihan. Ya, sampai H-1 bulan puasa. Ya. Oke, Tribuners, seperti yang Tribuners ketahui, jadi di tahun 2024 ini di Danau Toba itu lagi ada pertandingan F1 H2O Powerboat. Nah, kita juga sudah terhubung dengan reporter kita yang ada di lapangan. Apakah sudah terhubung Bapak operator? Oke, sudah terhubung. Baik, silakan laporannya Bang Aprianto. Ya, selamat sore Kak Joy dan Kak Jihan. Saat ini saya berada di venue F1 H2O atau F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Saat ini di lokasi ini sendiri terlihat dari persiapan sudah cukup matang, karena saya tadi juga sempat berbincang dengan Direktur Pemasaran Indoorne, Maya Wanoto, yang menyebutkan untuk persiapan penyelenggaraan event F1 Powerboat pada tanggal 2 Maret hingga 3 Maret ini sudah sangat siap. Hal itu dibuktikan mereka dengan seluruh venue yang sudah dipilihkan, dan juga untuk penyelenggaraan ini nanti ada beberapa tribun penonton yang sudah disediakan, di mana mereka sudah menyediakan ada sekitar 5.000 kursi, dan untuk tribun ini juga tiketnya sudah ludes terjual dari 3 hari yang lalu. Dan saat ini di lokasi dari anak-anak sekolah di Kabupaten Toba yang akan mengisi acara hiburan pun sedang melakukan persiapan. Mereka mulai melakukan tarian-tarian mereka yang dimana ada di depan kita ini, seperti tarian gale-gale dan juga boleh. Beberapa tarian tradisional. Baik. Begitu Kak. Oke Bang. Apakah sudah banyak nih para tamu-tamu mancanegara yang sudah hadir di Balige, di venue F1 H2O Powerboat? Saya dari perbincangan saya dengan Kadis Kominfo Toba, Bapak Sesmon Bitar-Bitar, yang menyebutkan memang wisatawan dari luar daerah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup ramai dan hadir di Kabupaten Toba. Hal itu terbukti dari penginapan, homestay maupun hotel yang sudah penuh di sekitaran dari venue. Dan untuk saat ini sendiri mereka memastikan homestay dan penginapan yang ada tinggal yang lumayan jauh dari lokasi venue. Untuk di sekitar venue sudah dipastikan sudah penuh semua.
Oke, Bang. Dari titik-titik di mana aja nih, Bang, yang bisa dilihat pertandingan dari F1 H2O ini? Daerah mana aja, Bang? Nah, untuk F1 H2O sendiri, ini bisa langsung disaksikan di venue utama itu di Pelabuhan Balige. Dan namun di pinggiran Danau Toba sendiri, masyarakat memang cukup antusias mendirikan venue mereka sendiri dengan mendirikan beberapa tenda yang dimana bisa disaksikan di daerah Lumban Silintong dan juga di arah sebelah kanan dari venue utama F1 H2 sendiri. Namun untuk biaya di venue masyarakat itu, pemerintah Kabupaten Toba tidak memastikan berapa harganya, namun mereka sudah menghimbau agar harga tidak melambung jauh tinggi dari harga normal. Oke, Bang, itu kan puncak acaranya. Mulai besok udah mulai ya kan, Bang, acaranya? Besok masih pemanasan kah atau training, itu untuk penyelenggaraan pada tanggal 2 dan untuk final pada tanggal 3 di hari Minggu, Bang. Oke, dimulai dari tanggal 2 dan final di tanggal 3. Bagaimana, Bang, kondisi lalu lintas di sekitar Pelabuhan Balige? Apakah macet atau tidak? Nah, untuk arus lalu lintas sendiri, Kak, memang sudah mulai dilakukan penyekatan ya, Kak, dari pihak di lantas Polda Sumut. Nah, namun untuk sampai saat ini belum diberlakukan penyekatan. Penyekatan itu akan diberlakukan mulai pada hari Sabtu hingga hari Minggu nanti. Begitu, Kak. Baik. Terima kasih, Bang Aprianto, atas laporannya. Kami menunggu berita-berita menarik yang akan ditulis oleh Bang Aprianto langsung dari lokasi F1 H2O Powerboat. Terima kasih, Bang Aprianto. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Kak Diana, Kak Joy. Ya, Tribuners, udah adakah yang memesan tiket untuk F1 H2O Powerboat? Karena sudah habis ya. Apakah Tribuners sekalian ini salah satu orang yang membuat tiketnya sold out sehingga Kak Jihan gak bisa nonton? Ya, tapi jangan bersedih-sedih kali lah, Kak Jihan. Karena ada juga katanya yang dari masyarakat kalau mau ngelihat venue mereka. Kayaknya live stream gak ada gak sih? Live streaming apa video dari mana gitu? Aduh, dari Tribun. Kalau itu jadi kurang tahu ya, tapi yang pastinya kita bakalan berusaha memberikan info-info terup to date mengenai F1 H2O Powerboat ini. Ya, karena kita cukup berbangga hati. Iya. Kenapa tuh? Ini kan kejuaraan dunia loh. Betul. Dilaksanakan di danau vulkanik terbesar di dunia, yaitu mana? Danau Toba. Ya, sehingga ini bisa menjadi pemasukan lah kepada pihak Pemkab dan juga kepada masyarakat. Diharapkan bisa mendapatkan dampak positif dari pertandingan ini. Dan jangan lupa ya, untuk yang mau nonton, sampahnya jangan sembarangan dibuang. Dan tadi katanya juga udah mulai penuh. Apa itu hotel-hotel penginapan ya. Ya mungkin agak-agak jauh sikit lah ya, Tribuners. Karena kan ngecamp aja lah di Danau Toba ya kan. Bisa tuh ngecamp kalau enggak menghalangi. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita menarik kita dan ada satu tambahan berita tadi mengenai F1 H2O. Berita pertama ada apa, Jihan? Ada dari kabel. Kabel ya yang melilit seorang pengendara motor yang menyebabkan luka parah di bagian lehernya. Yang kedua ada penutupan jalan kereta api yang bakalan permanen ya, Tribuners, itu di tanggal 20 Maret ya. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa ke www.medan.tribunnews.com. dan yang ketiga ada kenaikan harga bahan pokok di Kota Binjai. Ya, bisa jadi ini juga bakalan berdampak semuanya merasakan. Ya, lain. Benar. Dan yang terakhir tadi ada F1 H2O Powerboat. Oke, Tribuners, aku Joy. Aku Jihan. Dan semua kru bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners. Dah.